Kericuhan di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terjadi dikarenakan warga menolak rencana pengembangan Rempang Eco City yang dimiliki PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan Arta Graha milik Tommy Winata. Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun menjelaskan bagaimana status tanah tersebut saat ini. Ternyata tanah di lokasi tersebut sudah diberikan hak guna usahanya oleh pemerintah kepada sebuah perusahaan. Pemberian hak kepada perusahaan itu terjadi pada tahun 2001-2022. Itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan, untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu tahun 2001-2002. Sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok. Sehingga pada tahun 2004 dan seterusnya menyusul dengan beberapa keputusan, tanah itu diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati. Ya, padahal SKH-nya itu sudah dikeluarkan pada tahun 2001-2002 secara sah. Nah, ketika kemarin pada tahun 2022 investor akan masuk, yang pemegang hak itu datang ke sana, ternyata tanahnya sudah ditempati. Maka kemudian diurut-urut, ternyata ada kekeliruan dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat, dalam ini Kementerian LHK. Nah, lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih menjadi hak karena investor akan masuk. Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, ya, bukan hak guna usahanya, bukan hak, tapi proses, karena itu sudah lama kan, sudah belasan tahun orang di situ tiba-tiba harus pergi misalnya. Kalau, meskipun menurut hukum kan tidak boleh, karena itu ada hanya orang kecuali lewat dalam waktu tertentu yang berbeda.